Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam sedur dari CB Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CB Sodor. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Puasamu mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Jangan sampai dibatalin nanti karena ini masih pagi. Ya, ini juga saya buat videonya masih pagi biar lebih fresh. Nanti kalau udah siang, wah udah menggoda-goda jiwa saya, udah meronta-ronta ya, yang haus, yang lapar, oke pokoknya ada semua. Jadi memang videonya pagi-pagi saja biar masih fresh, gak kelihatan lemes, kita masih semangat buat videonya. Oke ya teman-teman, Ramadan telah tiba, mudah-mudahan puasa kita diberi kelancaran sampai nanti lebaran. Oke ya teman-teman, jangan dibatalin puasanya, dosa nanti ya teman-teman. Oke, sebelum kita memperkenalkan unit terbaru ini, alangkah baiknya biar puasamu makin berkah, pahalanya makin banyak, silakan diklik tombol subscribe, tombol like. Nah, dan juga yang pengen komen, pengen review apa lagi, silakan saja di komen yang baik-baik saja yang ada di bawah ini. Begitu ya teman-teman, biar berkah. Nah, silakan di subscribe yang masih nontonnya baru pertama kali di CV Asador. Oke teman-teman, nah ini Ramadan telah tiba, kita juga mau memperbarui unit yang ada di CV Asador. Nah ini ada unit terbaru, kemarin udah kita review, ada Predator Marauder Malabar dan juga ini Marauder Malabar. Sekarang kita mau membedakan apa sih bedanya Predator Marauder sama Marauder Malabar ini. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, nah kita mengucapkan syukur udah sampai Ramadan ini. Yang pertama kali udah kita gimana ya, alhamdulillah udah sampai Ramadan ini, umur kita masih diberikan oleh Allah. Oke ya teman-teman, oke sok jadi kiai saya. Oke, sekarang kita mau menyamakan dulu, nah apakah sama larasnya. Untuk laras Predator Marauder ini, larasnya ini menggunakan laras H2S Super, laras bahan baja seamless, OD 13, alur 12. Dan juga Marauder Malabar ini, larasnya juga menggunakan laras H2S Super juga, OD 13, alur 12. Panjangnya juga sama, panjangnya 60 cm. Terus yang sama lagi ini tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD 38, aman anginnya pun sama 2700-2800 PSI. Oke, mantap sekali. Untuk jumlah tembakannya bisa 30-40 kalian teman-teman. Oke, mantap sekali. Yang bikin sama lagi manometer, manometernya ada di depan, ini juga manometernya di depan, mantap sekali. Terus pengisian anginnya juga sama, pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Oke, larasnya tadi sama H2S. Untuk jarak akurasinya bisa sampai 50-70 meteran, itu udah oke sekali, mantap sekali. Sekarang kita mau yang bikin beda dari Predator Marauder Malabar ini dan juga Marauder Malabar ini, ini di chambernya. Chambernya ini menggunakan chamber monolith untuk Predator Marauder Malabar ini. Nah, Predator Marauder Malabar ini chambernya udah monolith, pembuatan semi CNC, dalemannya udah stainless. Nah, bukan dural atau baja lagi, tapi dalemannya udah stainless anti karat. Mantap sekali. Untuk yang Marauder Malabar ini, dia menggunakan chamber tumpuk, pembuatan juga semi CNC tapi chambernya chamber tumpuk, dalemannya masih dural atau baja. Itu beda yang pertama, mantap sekali kan, udah tahu bedanya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang menyimak video ini pasti udah tahu spek dari Predator Marauder dan juga Marauder Malabar ini. Oke teman-teman, dalemannya ini stainless, ini masih dural atau baja, begitu teman-teman. Terus yang bikin sama lagi ini tarikannya, tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever. Oke, ini juga menggunakan tarikan seat lever, triggernya juga pakai trigger match, ini juga trigger match. Dan juga dua-duanya ini
bisa bermagazin dan juga single shot. Jadi setiap pembelian dapat magazin, dapat juga single shot. Oke, mantap sekali. Terus kalau yang Predator Marauder ini, dia safety triggernya ada di chamber. Nah di sebelah sini, kalau yang Marauder Malabar ini menggunakan safety triggernya yang ada di trigger. Oke teman-teman, begitu bedanya. Terus setelan powernya ini sama, ini menggunakan bahan dural. Nah ini juga sama, bahannya bahan dural. Nah begitu teman-teman, jadi namanya juga udah beda. Ini ada Predatornya, ini Marauder real, Marauder original, Marauder Malabar. Kalau yang ini terbaru yang ada di CVA Sodor, Predator Marauder Malabar. Pokoknya yang punya ini cuman ada di CVA Sodor, yang lain-lain sono belum ada kalau yang Predator Marauder ini. Jadi kemarin udah kita perlihatkan Predatornya seperti itu bentuknya. Nanti dapat dua popor, popor yang bisa Predator, popor yang bisa Marauder. Nah, seperti ini, begitu teman-teman. Jadi bukan senapannya ada dua, Predator sendiri, Marauder sendiri itu bukan, tapi popornya ada dua nanti, popor Marauder, popor Predator juga. Mantap sekali kan. Nah ini udah tahu ya beda-bedanya dari chamber dan juga apanya lagi nih teman-teman, trigger juga sama, namanya yang bikin beda. Oke, tapi sama-sama ini, aduh maaf, sama-sama ini Malabar. Nah ini sama-sama Malabar, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut ke harganya. Ini juga harganya yang bikin beda. Nah untuk Predator Marauder Malabar ini harganya Rp3.300.000. Nanti oke, nanti juga dapat popornya dua, popor Predator, popor kayu Maraudernya. Popornya jadi nanti ada dua seperti ini. Bonusnya tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Sebelum kirim kita juga tes akurasinya, kita videokan, nanti kita kirim video tes akurasinya. Pokoknya beli di CVA Sodor semua udah kita setel. Terus kita lanjut ke Marauder Malabar ini. Marauder Malabar ini dia dibanderol dengan harga Rp2.100.000. Nah udah sama bonus-bonusnya juga, bonusnya tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Dan sebelum kirim juga kita tes akurasinya semua, peredam, magazin udah kita setel semuanya, tinggal pakai saja. Begitu ya teman-teman. Terus cara ordernya, ini teman-teman yang masih pemula baru tahu caranya beli senapan online. Nah itu cara ordernya gampang sekali. Yang pengen COD ini bisa COD, yang masih ragu sama tim CVA Sodor, nah bisa COD, bayar di tempat. Syaratnya gampang sekali, cuman foto KTP saja. Yang penting kita sama-sama amanah, kita sama-sama jujur, biar tidak ada dusta di antara kita. Apalagi udah bulan Ramadan ini, yang penting jujur, amanah, senapan sampai, diterima dengan senang hati, dibayar sama kurirnya. Begitu ya teman-teman. Jangan yang kayak teman-teman yang kemarin-kemarin, ada juga yang udah foto KTP tapi sampai sana senapannya gak dibayar, nomor saya diblokir, nomor pos juga diblokir, gak tahu itu KTP-nya dia atau KTP-nya orang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang perilakunya seperti itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya sadar, karena perbuatan seperti itu pasti ada balasannya juga dari Yang Maha Kuasa. Kita gak tahu musibah itu sampai hari apa atau gimana, itu kita gak tahu. Jadi berhati-hatilah, yang penting kita sama-sama jujur, kita niat kerja ya kerja beneran, gak
seenaknya begitu ya teman-teman. Jadi barangnya juga benar-benar real, yang kita tes akurasi sebelum pengiriman udah kita usahakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, biar teman-teman itu puas sampai sana, gak ada kendala apapun. Tapi teman-teman yang berperilaku seperti itu wah, saya kecewa banget teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang sering iseng begitu, mudah-mudahan ya diberi hidayah oleh Allah, dan juga mudah-mudahan rezekinya lancar biar kebeli beneran senapannya, begitu ya teman-teman. Jadi jangan kayak Raja Fir'aun, kita juga sama-sama manusia. Yang buat bahagia hidupmu itu adalah kejujuranmu, karena jujur itu lebih enak, meskipun di dalam hati itu sakit hati itu memang, tapi kejujuranmu itu adalah kebahagiaanmu teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi kita sama-sama jaga amanah kita, jangan sering isengin orang. Kalau yang sering iseng begitu, mudah-mudahan diberikan ganjaran yang pokoknya yang diberi Allah, mudah-mudahan sebaik mungkin balasannya. Begitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang udah percaya kami, mudah-mudahan rezekinya yang lancar, panjang umur, sehat selalu ya teman-teman. Begitu, kita juga gak mungut DP. Kalau yang pengen DP, kita juga gak ada minimal DP 500, 200, atau ongkos kirimnya suruh ngirim duluan. Kita gak perlu DP, begitu juga gak apa-apa. Yang penting teman-teman sama amanah. Kalau yang pengen DP juga kita DP-nya bilang seikhlasnya, mau 50.000, 100.000 juga gak apa-apa. Yang penting teman-teman udah percaya kami, kami juga udah percaya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Diingat yang kemarin udah membohongin di CV Sodor, simak video ini, jangan diulangin lagi. Jujur adalah kebahagiaanmu mas bro. Jadi jangan ngisengin orang ya mas bro. Yang sering ngisengin orang seperti itu teman-teman, yang sampai gak dibayar itu daerahnya, mohon maaf saya sebutkan, memang yang sering itu daerah Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan. Jauh-jauh kan mas bro. Nah kita juga jauh sekali, memang kita di Jepara Jawa Tengah udah kita capek-capek kirim sampai Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Jauhnya seperti apa mas bro, hampir 1 bulan loh pengiriman. Tapi sampai sana nomor saya diblokir, pak pos diblokir, barangnya gak diambil. Itulah yang sakit tak terobati sampai saat ini. Oke ya teman-teman, yang udah percaya CV Asodor, bayarnya juga bisa transfer langsung lunas. Ini nomor rekeningnya ada atas nama Abdullah. Nah itu udah tahu CV Asodor itu adalah punyanya Pak Abdullah Hasan. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Mudah-mudahan puasa pertamamu ini diberi kelancaran mas bro, dan juga jangan dibatalin ya nanti. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu topi, salam sodor dari Seva Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Seva Sodor. Selamat hari Ramadan. Oke, mantap.